Masuk ini. Buat mancing ikan nila itu pasti. Hop. Apa-apa? Aku menemukan siput laut. Siput. Ini rahasianya. Esen deh ini. Buatan sendiri. Harum sekali. Ikan nila pasti hop nih. Ya, ikan nila sudah. Langsung kita lempar. Lagi. Langsung saja sikat bur, ayo saicul sikat nestrek langsung. Teman-teman, sebelum kita mancing, kita cari banyak dulu. Untuk banyak, terutama kita akan mencari apa, Bor? Lumut. Oh, mencari lumut, mencari lumutnya, teman-teman. Nah, oke, tidak usah berlama-lama. Untuk dia lumutnya, langsung saja kita cari. Kita turun ke bawah. Maaf, teman-teman. Mana puring banyak? Nah, itu dia teman-teman. Lumutnya itu kita pilih itu yang warnanya hijau. Yang lembut apa yang kasar, Bur? Yang kasar, Bur. Teman-teman. Oke, langsung kita cari sama pawang mancing. Oh, bukan pawang mancing sih. Bur, cuman kita cari itu lumutnya. Ini, teman-teman. Ini. Ini lemut. Lemut kasar. Itu kasar. Ini kalau hitam warnanya. Teman-teman. Ah, itu ada mbak-mbak ini. Itu teman-teman lihat. Lihat ini. Hey, tunggu dulu, lihat ini. Ini warnanya hijau. Itu kalau hitam itu namanya. Ya itu. Ya ber ya, paham ya? Kita masukkan ke rojok. Sing cu ape. Kondo kono kuwi. Apa? Masuk ini. Buat mancing ikan nila itu pasti. Hop. Ber. Apa? Aku menemukan siput laut. Siput. Siput laut. Undang laut ngendi? Tara. Oh. Ijing kuwi kincing sak anu kali. Itu siput laut. Ini apa? Siput. Nah, dari laut. Kita makan ini cari rumputnya aja. Ini buat makan. Buan. Ya, kata temanku tadi datang sini suruh buang sama teman. Nanya di kapan? Kalau kalian tahu silakan komen di bawah ini ya. Oke. Masalah. Ngambang ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Slamet Survival. Kali ini kami akan membuat tutorial memancing ikan nila dengan menggunakan umpan lumut. Kami bersama angler deh. Tadi kami sudah mencari lumut di sebelah sana. Umpan lumutnya bunyinya baru cari di sana lagi. Jadi kita racik bagaimana supaya mendapatkan ikan nila. Pertama-tama kita ini mencari airnya dulu.
Setelah itu kita, ini rahasianya, esen bedah ini buatan sendiri, namanya itu esen bedah. Cukup 5 tetes langsung hop ikannya, mantap. Kemudian kita nih campur lumutnya, lumut kasar ini teman-teman, sangat cocok buat mancing nila. Ngawurin barang iya no poteng ngawur ya iya no karena terakhirnya kampret tuh renang nih gini kita persiapkan jaman jamannya gak cekat tadi. Kecil loh kalau apa? Kecil. Waktu yang biasa nih. Waktu. Waktunya luar biasa. Harum sekali. Ikan nila pasti hop. Hop. Hop itu bisa pember. Angler. Kowe itu angler ya ora paham. Ya ya paham, aku kan enggak pernah mancing. Ya jadi ya enggak tahu, saya cuma lihat saja. Haup, teman-teman, haup. Haup. Siap, Rung. Tidak meyakinkan kamerawannya. Tidak kayak sulit, so. Wah. Kesep. Jadi matang nih, ambret setali, ambret setel ke. Jadi matang kan. Ini kira-kira nih. Masang pelampung sih. Wah, masang pelampung bareng kok. Pelampungnya. Kita ukur kedalaman dari berhasil nilai bor menurut help vanilla aku kita ukur kedalaman dulu. Pertama-tama kita ukur kedalaman, kita ukur kedalaman ya, kurang lebih kalau mancing kita ikan nila itu sekitaran 1 meteran kedalamannya. Kayaknya sudah cukup itu. Kurang dur. Kurang dalam sedikit. Kedalaman. Pentas memang. Angel loh bermancing ki. Pas ya. Terus versi Jepun guys tidak kuat, tidak teko mikir gitu. Plung. Nah, pas we. Nah, itu sudah digondol lo. Gondol. Mau mesti hop lo. Hop lo. Keluar. Burung pancing burung dipasang tuh. Tegri. Sabar. Sabar.
cekrek dipasang, lumut dicelupne, lempar, lungluk. Kita lagi anu gori, ya eksperimen gori. Eksperimen apa? Akhirnya anu, kameramen cekur ini. Cekur ini? Oh, Korea menjekurkan kameraman. Kan harut, di kameramen dia atlet lari. Atlet lari? Lari. Lari. Lari dalam di air. Lari, lari di dalam air. Ya. 100 meter. Ilmunya gede nih. Lagi anu, ini rakitannya menggunakan 4 mata kail. Ini 1 2 3 4. Iki ukuran piro, Bro? Buat ikan babon-babon anti boncos. Anti lepas ini, anti lepas. Anti boncos, boncos dine kuwi. Eh, busune engkur. Enggak paham. Enggak paham, enggak teko mikir aku, Ustaz. Enggak teko, Ustaz. Wis enggak teko mikir aku, Ustaz. Tobat. Besok kembali kowe nyuti ngene ngono ya. Iya ya wis tok kuwi terusno. Aja medun kok ya. Ora. Kok oprekne kowe anu. Oprek gak medun. Yo, oke. Oke. Cara mencelupkan ke lumut nah. Celup. Nah, sudah mencelup tinggal lempar. Kita lempar. Masuk. Kita tunggu sebentar, langsung kita sentak. Nah, itu namanya buat anu ngebom ikan, ngebom ikan. Biar apa ikannya berkumpul. Nah, kita lempar lagi. Cara mancing ini lah itu ya gini nih teman-teman. Susah gampang. Nah, kita sentak lagi. Nah, ya itu ikannya kumpul di bawahnya. Cukup 3 kali. Sudah 3 kali sudah. Langsung kita lempar. Maju. Kita tinggal nunggu. Katanya pasti dapat. Berat gue. Berat sedih lu. Lewat mana berat? Di bawah itu. Nah, lihat pelampungnya. Itu. Sudah mau mendelup itu. Nah, itu tuh. Langsung saja sikat, sikat bur. Sikat. Ayo, saicul. Sikat. Nih, strek. Langsung strek, teman-teman. Mantap. Mantap. Ikan nila. Mantap. Ini, teman. Sayangnya kecil ini, teman, Pak. Mantap. Nah, ini, ikan nila. Kanila, sayangnya kecil, tapi gak apa-apa. Kita fokuskan itu tutorial cara meracik lumutnya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Salam survival. Mantap.